Hai co friends, jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Adalah volume bangun di atas adalah berapa cm kubik? Bagaimana cara mengerjakannya? Di sini kita mau cari volumenya ya, V. V ini apa? V ini adalah volume dari di sini adalah bangun ini ya, yaitu adalah volume bangun. Di mana kita tahu bangunnya ini apa co friends? Yaitu adalah di sini adalah bangun dari prisma segitiga. Maka ini kita mau tuliskan di sini adalah volume prisma segitiga. Begitu ya di sini ya prisma segitiga. Di mana cara mengerjakannya itu bagaimana kakak ambilkan dulu gambar dari prisma segitiga di sini. Ini aku friends ya adalah prisma segitiganya ya. Kita mau tuliskan di sini adalah a kecil ya. A kecilnya adalah sisi alas dari di sini adalah segitiganya. Begitu ya di sini ya. Kita mau tuliskan semua informasi yang kita punya dan juga nantinya untuk bisa dapatkan volumenya. A itu di mana? A itu ada di sini ya garis hitam yang ini. Ini itu adalah A ya. Begitu ya. Ini A. Lalu ada T. T ini apa? T ini adalah tinggi dari segitiganya. Begitu ya di sini ya. Tinggi segitiga. Di mana ini akan jadi apa? Tinggi segitiga itu yang mana kofrens di sini ya. Ini itu adalah tinggi dari segitiganya. T. Di sini adalah tinggi dari segitiganya. T. Lalu ada kaitannya juga dengan H. H ini apa? H ini adalah tinggi bangunnya. Begitu ya di sini ya. Kita mau tuliskan tinggi bangun. Di mana ini akan jadi apa? Di sini ya kofrens ya. Ini adalah H. H itu adalah tinggi bangun di sini. Maka sekarang kita mau lanjutkan lagi ya. Kita mau tuliskan volume. Volume ini apa? Setengah kalikan A kalikan T kalikan H. Ini adalah rumus dari volumenya. Di mana di sini conference untuk nilai dari di sini volume itu adalah daerah yang kakak arsir kuning di sini ya. Di dalam dari yaitu adalah prisma segitiganya. Begitu ya. Di mana volumenya setengah kali A kali T kali H ya. Di sini. Sekarang kita tinggal catat informasi yang kita punya tinggal kita sesuaikan dengan bentuk ini ya di mana a a itu apa? alas dari segitiganya. Berarti yang mana? Ini ya. 8 cm. Sementara itu t kita punya di sini t, t nya kita punya yang 8 cm yang ada di sini ya. Lalu kita juga punya h. H ini adalah 25 cm yang ada di sini ya. Demikian. Maka sekarang kita mau lanjutkan lagi ya. V V ini akan jadi apa? 1/2 kalikan di sini dengan a. A-nya itu adalah berapa? 8 cm kalikan di sini dengan apa kovrens T, T nya itu 8 cm dikalikan dengan H, H nya itu adalah 25 cm ya. Bisa dihitung, bagikan 2 ya, jadi satu ini jadi 4. V nya ini akan jadi berapa? 8 cm. Kalikan 25 kali 4, ini adalah 100 cm per segi. V nya jadi berapa? 100 kali 8 ya, 800 cm kubik di sini. Maka ini adalah jawaban kita, kita sudah punya, yaitu adalah 800 cm kubik ya. 800 ada yang B, dijawab B. Sampai jumpa di soal berikutnya ya, pengerjaannya sudah selesai. Semangat terus!